Uang milik keluarga di Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, raib karena link pesan misterius. Uang 1 miliar 114 juta rupiah lenyap setelah mendapat pesan berupa link dan mengikuti petunjuk dari link tersebut. Keluarga tersebut pun menangis tanpa henti lantaran uang mereka yang lenyap hanya tersisa sebanyak 14 juta rupiah saja. Mereka pun mendatangi polisi pada Kamis 9 Juni 2022. Menurut keterangan korban, pihaknya menerima link pesan melalui aplikasi WhatsApp. Saat link tersebut diklik, uangnya di dalam ATM perlahan menghilang. Uangnya pun mulai terpotong sebesar Rp150.000 setiap bulannya melalui transaksi yang bahkan tak pernah ia lakukan. Hingga akhirnya uang miliaran miliknya diketahui juga raib. Sosok di balik video itu juga menduga jika keluarga yang kehilangan uang sejumlah 1 miliar 114 juta rupiah terkena phishing. Phishing adalah bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif, yakni seperti kata sandi dan kartu kredit. Melalui komunikasi elektronik seperti surat elektronik atau pesan instan yang seolah-olah dari institusi resmi.